100 warga nu ngalantri bantuan sosial tunai ke Mensos Hambalan K12 jeung 13 di kantor pos Baros Kota Cimahi Poe Jumanu Anyar Kaliwat 16 April 2021 dibubarkeun ku Satgas COVID-19. Eta warga nu nampa bansos teh dibubarkeun lantaran henteu tuhu kana protokol kasehatan. 1.248 orang nu nampa bantuan sosial tunai Kementerian Sosial Hambalan 12 jeung 13 pagegelek di kantor pos Baros Kota Cimahi pikeun nyokot bantuan. Balukarna nu rek narampa bansos teh ting rariung. Lian ti pagegelek di jero rohangan kantor pos diburuan kantor pos oge tembong ting rariung pikeun nyinglar klaster anyar sumber no COVID-19 Satgas COVID-19 Kota Cimahi ngabubarkeun eta warga. Eta warga diperdih mulang deui satutas antrian ngurangan kekara bisa daratang deui. Penyaluran BST tahap 12 dan 13 dari Kemensos. Untuk hari ini berapa jumlahnya, Pak? Jumlah untuk di Kelurahan Baros ini 1.249. Ya. 1.249, Pak ya. Ini di Baros saja, Pak ya. Di Baros saja. Ini kalau misalnya ini hanya untuk hari ini atau seperti apa, Pak? Untuk hari ini ya. Kalau misalnya tidak beres hari ini, Pak, seperti apa mekanismenya? Pak? Tidak beres hari ini ada susulan hari Senin. Untuk yang tidak bisa berhalangan hari ini hari Senin. Salah seorang warga nu nampa bantuan, Siti nembrakeun dirina ngarasa kabantu pisan ku eta bantuan sosial teh utamana nalika bulan Ramadan. Tapi dirina oge miharep kaayaan bisa sagancangna sabihara sabihari deui. BST, pembagian BST. Bagian BST Bu ya. Dari Mensos. Dari Mensos. Menteri Sosial Bu ya. Bu, dengan adanya bantuan ini gimana Bu? Harapannya Bu? Ya, sedikit memperingat. Memudahkan sedikit ada ini bantuannya. Walaupun sebetulnya inginnya sih seperti biasa ya, kalau ini kan walaupun ada bantuan tapi sebetulnya tidak mencukupi, tapi ini kita normal kembalilah seperti biasa ya. Gitu ya. Di Kota Cimahi poe Jumanu Anyar Kaliwat mangrupa poe pamungkas nampa atawa nyalurkeun bansos. Sajroning kitu pikeun warga nu gering atawa lansia bakal dijajab ka imahna sewang-sewangan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.